Ini adalah sapi Angus atau Angus di luar negeri. Mari kita perhatikan ciri-ciri spesifiknya. Ini adalah sapi Black Simmental. Ini adalah perkawinan sapi Simmental dengan Aberdeen Angus. Sapi yang hitam. Mari kita perhatikan mulai dari kakinya, badannya, dan telinganya. Karena Black Simmental adalah perkawinan antara sapi Simmental dengan sapi Angus, maka biasa disebut dengan sapi Sim Angus. Ini adalah sapi Brangus, sapi hasil perkawinan silang antara sapi Brahman dan sapi Angus. Ini di luar negeri. Bagus sekali penampilannya. Badan yang lebar, panjang, dan kaki-kaki yang kecil. Kita perhatikan dari telinganya. Sudah telinganya adalah lebar dan panjang. Ini adalah sapi Brangus di Indonesia. Biasa kita sebut dengan sapi Brangus. Ini adalah sapi Brangus milik Balai Inseminasi Buatan Ungaran. Ini adalah pejantan yang biasa dipakai untuk inseminasi buatan. Sapi ini umur 12 tahun, beratnya hampir 1 ton. Kalau kita perhatikan perbedaan antara sapi Angus, Simangus, dan Brangus adalah terutama pada telinganya, kemudian pada gelambirnya. Ini adalah sapi Brangus dari Sragen. Sapi ini hitam atau di sana disebut sapi ireng atau bisa juga disebut sapi cemani. Apakah sapi cemani ini dipakai untuk penolak bala atau penolak setan? Tentu saja tidak, ya kan. Sapi ini dipelihara karena terutama adalah kualitas dagingnya yang bagus. Rasanya enak. Baiklah kawan-kawan peternak, tetap semangat. Majulah peternakan Indonesia.